Hai hai geng rebahan, bertemu lagi dengan aku di channel YouTube Rana Arts. Video kali ini kita akan membahas 7 game offline Android yang mungkin belum kamu tahu. Sudah berapa lama kamu berdiam diri di rumah? Di tahap ini, rasa bosan pasti sudah menjadi kawanmu. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan bermain game. Lah, kuota internet terbatas. Walaupun sebagian besar game Android membutuhkan internet, ternyata nggak sedikit yang tetap bisa beroperasi secara offline loh. Penasaran apa saja judul gamenya? Simak videonya sampai habis ya. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya. Biar kamu bisa terus ikutin perkembangan konten-konten baru di channel ini. Selamat menonton! Maximus 2. Akhirnya kamu bisa bermain game yang bertipe action brawler klasik dengan tampilan 2 dimensi yang sangat luar biasa. Game ini adalah game mobile RPG roguelike bermain peran sebagai pahlawan. Game ini akan membawa pemain untuk melawan para musuh yang jumlahnya banyak dan bermacam-macam. Pada awal permainan akan ada prolog singkat yang menjadi sebuah latar belakang permainan ini. Selanjutnya pemain akan menjelajah di dunia fantasi yang penuh dengan musuh dan juga monster. Oh iya, bagi siapapun yang tertarik dengan mode multiplayer, jangan lupa untuk mengundang hingga 4 teman untuk bermain di platform yang sama. Dan bisa dihubungkan ke Bluetooth juga loh. Game ini memiliki ukuran download yang cukup melegakan bagi smartphone sekarang ini. Serta yang lebih menguntungkan lagi, game ini dapat dimainkan secara offline, juga dapat dimainkan bersama teman-teman yang lain secara online. Jadi, bagi kamu yang saat ini mencari game yang cocok untuk dimainkan saat waktu luang, dengan teman-teman, game ini cocok untuk kamu coba. Street of Rage 4. Franchise game lawas Street of Rage yang dahulu dirilis oleh Sega kembali muncul. Kali ini lewat publisher Dotemu, franchise ini kembali hidup dengan nama Street of Rage 4 setelah 25 tahun dari seri ketiganya. Gameplay yang ditawarkan oleh Street of Rage 4 masih sama, yaitu side-scrolling beat'em up, yaitu sebuah genre arcade yang populer pada masanya. Para pemain di masa tersebut pasti kenal dengan game sejenis ini. Misalnya, game lain bernama Captain Commando buatan Capcom. Meskipun tetap mengusung genre dan gameplay yang sama dengan rasa nostalgia, game ini punya sentuhan kekinian. Dengan grafis animasi yang disajikan lebih pas, disebut mirip game arcade saat ini. Street Rage 4 sendiri menambahkan serangan khusus bernama Star Move. Meskipun begitu, bekal Star Move juga bisa dikumpulkan dari seberapa banyak musuh yang dikalahkan atau mengumpulkan objek star yang tersebar di map. Di dalam game Street of Rage 4, para pemain tidak hanya bisa mengambil senjata yang jatuh, tapi juga bisa merebut senjata musuh asal dilakukan dalam momen serangan yang tepat. Percayalah, serangan menggunakan senjata justru terasa lebih buruk dibandingkan dengan tangan yang kosong. Furious Heat Racing. Jika kamu salah satu penggemar game balap mobil di Android maupun iOS, maka kamu pastinya akan sadar bahwa cukup jarang ada sebuah game balap mobil yang apik dan bisa dimainkan di platform tersebut. Namun bukan berarti tak ada game balap mobil seru yang bisa dimainkan,
Ambil contoh seperti game ini, yaitu Furious Heat Racing yang baru-baru ini dirilis. Game balap mobil yang satu ini memiliki grafis yang mengesankan, gameplay yang seru, dengan storyline yang tidak bisa dianggap remeh. Furious Heat adalah seri terbaru dari Furious Payback yang melanjutkan cerita yang ada. Mengikuti cerita di mana para pemain mengikuti Heat Showdown, sebuah acara atau event balap di seantero jalanan di Night City. Karena acara yang terlalu besar, mereka yang mengikuti acara tersebut tak sengaja mengambil perhatian dari Lieutenant Wolf yang merupakan ketua dari pasukan polisi NCPD. Di sini pemain menjadi seorang spy yang akhirnya bekerja untuk mencari dalang dari penggalangan acara tersebut. Gameplay yang ditawarkan dari game ini cukup simpel. Di sini para pemain hanya perlu menginjak pedal gas dan tidak menabrak apapun. Bahkan orang-orang yang tengah berjalan, kendaraan lain, dan sebagainya. Spider Hero 2. Dalam game ini, kamu akan mengontrol pahlawan laba-laba dalam lingkungan 3 dimensi sepenuhnya, seperti game konsol AAA. Game aksi pertempuran laba-laba dibuat dengan mesin yang benar-benar baru dan berlangsung di kota dengan geng kriminal. Akan ada banyak kejahatan yang kejam menyerang kota dan pahlawan super laba-laba harus mengalahkan para mafia kota. Warga sipil membutuhkan bantuanmu, namun polisi atau pasukan tentara tidak dapat melawan bos mafia gangster. Tidak ada kemungkinan kota akan hancur, tetapi di game ini kamu sebagai spider hero sejati di mana orang-orang membutuhkanmu untuk melawan semua preman dari jalanan. Game pertarungan ini dibuat untuk para penggemar pahlawan laba-laba dan pahlawan super lainnya. Kamu akan bertindak tak terduga dengan sang laba-laba terbang dan kalahkan saingan dan dapatkan pengalaman ke level superhero berikutnya. Kamu juga harus mengumpulkan uang tunai untuk membuka fasilitas baru dan kemampuan super pasif dan aktif yang luar biasa untuk menjadi juara. Rhythm Fighter. Game ini adalah permainan unik yang memadukan game aksi side-scrolling dengan ritme. Tugasmu dalam permainan ini adalah untuk mengalahkan mereka dengan memukul, menghindar, merobohkan, ataupun meluncurkan api untuk mengeksekusi musuh. Komandan Chaos, Bitter Rain yang paling terkenal, menarjetkan planet bumi sebagai langkah selanjutnya dalam perjalanannya menguasai alam semesta. Di mana kedamaian adalah sesuatu dari masa lalu untuk kehidupan yang baik sebelum para mafia dimensi ini menguasainya. Komandan Chaos banyak mengubah sayuran-sayuran menjadi pasukannya untuk membuat kekacauan di berbagai tempat. Nah, dengan kekuatan Light Beat, kamu akan menyelamatkan bumi dari tangan para musuh dengan menghidupkan kembali para petarung yang gugur. Tidak hanya itu, di game ini kamu akan diajari cara bertarung yang gagah. Nah, kamu bisa merasakan iramanya, gerakan tubuh, dan rencanakan gerakan selamatkan dunia dengan gaya. Watcher Chronicles. First Pair Game Studios menerapkan semua aspek ini dan bahkan memasukkan sistem pertarungan yang solid ketika mereka merancang Watcher Chronicles. Meskipun game ini tidak sempurna, game ini jelas merupakan judul teratas bagi para penggemar pertarungan yang menantang untuk diikuti di awal tahun ini. Saat memulai permainan, kamu akan diberikan baju besi dasar dan senjata awal. Hal inilah yang akan kamu gunakan untuk bertarung melalui bagian pertama permainan. Setelah mencapai Heaven, saat itulah permainan mulai menjadi lebih dalam. Jalanan menuju Heaven akan terdapat beberapa musuh dan tantangan yang memperkenalkanmu pada hal yang menantimu di depan. Saat mencapai Heaven, tugas yang diberikan oleh orang yang juga bertindak sebagai NPC sangat beragam.
Setiap NPC di bagian permainan ini memiliki tujuan yang berbeda, tetapi semua berjalan dengan mata uang yang sama, yaitu permata ungu. Kamu juga bisa meningkatkan statistik seperti pergi ke pandai besi untuk membuat baju besi dan senjata, baik yang dibuat atau ditingkatkan. Monument Shooter 2022. Game ini adalah game FPS old school yang merupakan game penembak aksi gameplay klasik hardcore dan memiliki segerombolan besar monster, darah, kengerian, dan sebagainya. Game ini bagi yang menikmatinya akan terasa sangat seru karena setiap level dalam game ini begitu unik dan yang membuatnya menarik adalah setiap level tidak mirip dengan level sebelumnya. Nah, kamu bisa bermain dengan teman-teman terbaikmu dengan menggunakan senjata seperti senapan, senapan mesin, senapan plasma, bahkan senapan buatan sendiri. Semua itu harus kamu lakukan karena kamu harus bertahan hidup di dunia yang berbahaya ini dan menjadi penembak jahat terbaik. Kamu harus mengirimkan para musuh ke kuburan ayam jahat, alien, dan roh jahat lainnya. Nah, karena game ini juga termasuk game offline terbaik, kamu harus bisa memastikan dirimu jago ya dalam hal pertarungan. Pelajari beberapa trik agar kamu bisa menang dalam waktu sekejap. Gak malu nih kalau sampai kalah. Itulah tadi rekomendasi game yang bisa dimainkan secara offline. Tanpa perlu ribet ngabisin kuota internet, kamu bisa dengan tenang main game tersebut dengan puas. Terima kasih telah menyaksikan konten ini hingga berakhir. Please like, comment, and share this video. Jangan lupa subscribe juga ya. Tekan tombol lonceng untuk mendukung perkembangan channel ini. Pai pamit undur diri.